Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, Ustazah akan memaparkan sejarah ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2005, mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri pada sektor yang bersumber pada kerajinan dan kreativitas bangsa. Setelah itu, pada tahun 2006, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Dr. Mari Alka Pangestu, meluncurkan program Indonesia Design Power di jajaran Departemen Perdagangan Republik Indonesia, suatu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun luar negeri. Program Indonesian Design Power menitikberatkan pada pengembangan sektor jasa dan dapat memberikan ruang bagi pelaku dan industri kreatif. Setelah itu, istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif mulai sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Tepat satu tahun setelah program Indonesia Design Power berjalan, terdapat agenda pekan produk budaya Indonesia dengan tema Bunga Rampai Produk Budaya Indonesia untuk Dunia. Program Indonesia Design Power ini terus berjalan dan juga pada tahun 2008 diluncurkan buku studi pemetaan industri kreatif Indonesia. Buku tersebut merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas tentang potensi dan pemetaan sektor industri kreatif di Indonesia. Setelah itu, disahkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 serta dicanangkan sebagai Tahun Indonesia Kreatif oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun yang sama, pameran Virus Kreatif yang mencakup sektor industri kreatif dan pameran Pangan Nusa yang mengenalkan industri pangan Indonesia diselenggarakan dan berjalan sukses. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan industri kreatif di Indonesia mengarah pada tren yang positif. Pada tahun 2010, dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi Kreatif Indonesia yang berfungsi untuk wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di Indonesia. Di sisi lain, mulai adanya sosialisasi yang semakin intens dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perihal pembuatan data eksportir, importir, para pengusaha, kalangan asosiasi, dan para pelaku industri kreatif, serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Perkembangan lainnya ialah pembuatan cetak biru Rencana Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2025. Dimuat pula Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif tahun 2009 sampai 2015. Yang mendukung Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009 hingga 2015. Prioritas pada periode tahun 2009 hingga 2014 mencakup 7 kelompok industri kreatif, yaitu arsitektur, fashion, kerajinan, layanan komputer dan piranti lunak, periklanan, permainan interaktif, serta riset dan pengembangan. Tekad pemerintah dipertegas dalam pidato Presiden Republik Indonesia di pembukaan Pameran Pekan Budaya Indonesia di Jakarta, yang tengah bersiap-siap menyambut era ekonomi kreatif ini, di mana kepala negara menyebutnya sebagai ekonomi gelombang keempat. Saat ini, subsektor ekonomi kreatif sudah bertambah satu sektor, yaitu sektor kuliner. Total sampai saat ini ada 15 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pemetaan industri kreatif di Indonesia ditetapkan berdasarkan studi akademik atas klasifikasi baku usaha industri Indonesia yang diolah dari data Badan Pusat Statistik dan sumber data lainnya seperti komunitas kreatif, lembaga pendidikan dan pelatihan yang dirilis di media elektronik maupun media cetak. Kemudian, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif di Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Nah, ini diperlukan untuk pemetaan dan penyajian semua informasi yang terkait dengan pelaku usaha ekonomi kreatif. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif, yang ditekankan pada penerapan teknologi, sehingga akan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Hal ini diselenggarakan secara paralel, yakni pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Kegiatan ini bisa berupa seminar, talk show, dialog dubes, pelatihan, klinik konsultasi, anjungan pembiayaan, maupun kegiatan lainnya. Yang keempat, wahana kreatif. Nah, ini dengan memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing dan dipajang di bandara internasional dan tempat tujuan wisata. Sehingga diharapkan dapat membangun citra Indonesia dan mempromosikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk kreatif berkualitas dunia. Yang kelima, Festival Ekonomi Kreatif. Dalam kegiatan ini, Kementerian Perdagangan bertindak sebagai co-sponsor penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif dengan misi mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia dalam upaya meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia dalam kerangka nation branding. Yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Hal ini dilakukan karena banyaknya potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam maupun luar negeri. Nah, bentuk kegiatan ini berupa pemasaran melalui gerai ataupun outlet, distributor, agen promotor terkenal, promosi, dan branding. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Hal ini bertujuan untuk merangsang terciptanya instrumen formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan riset dan pemberian insentif. Kemudian, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Kegiatan ini bertujuan untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Bentuk kegiatannya bisa berupa kontes atau perlombaan ekonomi kreatif yang ada di dalam negeri, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman kontestan terpilih dalam perlombaan ekonomi kreatif skala internasional, training, maupun promosi. Dan yang terakhir, penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. Hal ini ditujukan untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif dimaksud kepada dunia luar. Penciptaan identitas ini dimaksudkan untuk membangun image lokal atau nasional dan dapat berfungsi sebagai branding. Kegiatan ini juga mendorong agar produksi Indonesia didaftarkan dalam HKI. Bentuk kegiatan ini berupa identifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah. Fasilitasnya sertifikasi produk dan ekonomi kreatif daerah. Berikut adalah tugas. Carilah informasi mengenai perkembangan industri kreatif yang ada di salah satu daerah di Indonesia melalui buku ataupun internet. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.